Halo, selamat datang di Terjemah Ini. Kali ini kita menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 137 sampai 139. Nah, ini terjemahannya. Kita masuk bab 7, bab baru. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Yaitu itu arti what will be, will be. Nah, kita lihat. Kita akan mempelajari mengambil pesan dari sebuah lagu. Jadi mengetahui pesan atau mendapatkan pesan dari sebuah lagu. Ini ada lagu yang cukup lama. Lagu ini menyampaikan sebuah pesan bahwa kita harus optimis dalam kehidupan ini. Nah, silakan baca liriknya bersama-sama. Ucapkan masing-masing barisnya secara keras, jelas, dan benar. Pertama, ucapkan setelah guru. Nah, ini kue sera-sera oleh Doris Day. Jadi, kue sera-sera ini adalah artinya adalah what will be dalam bahasa Spanyol. Nah, ini dia. Nah, ketika masih kecil dulu, aku bertanya kepada ibu, ya, kelak aku akan jadi apa? Akankah aku menjadi wanita atau perempuan yang cantik? Akankah aku jadi orang kaya? Ya, beginilah jawabannya. Nah, kue sera-sera, apapun yang akan terjadi, ya terjadilah, ya. Masa depan kita tidak akan tahu ya tentang masa depan. Kue sera-sera, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Nah, kemudian ketika saya tumbuh dewasa dan jatuh cinta, saya tanya kepada kekasihku apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, apakah akankah selalu ada kebahagiaan? Nah, rainbow ini artinya pelangi ya. Tetapi di sini kita bisa terjemahkan sebagai kebahagiaan atau keindahan. Nah, dari hari ke hari ya, apakah ada kebahagiaan dari hari ke hari? Inilah jawab kekasih hatiku itu. Nah, itu dia. Kue sera-sera, nah, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kue sera-sera, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Nah, sekarang saya sudah punya anak. Ya, sekarang ku sudah punya anak. Mereka pun bertanya kepada ibunya, kelak aku akan jadi apa? Akankah aku menjadi pria yang tampan? Apakah aku akan menjadi orang kaya? Nah, ku jawab dengan lembut. Nah, ku sera-sera, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Kita tidak akan tahu bagaimana masa depan akan terjadi. Kue sera-sera, apa yang terjadi, terjadilah. Nah, itu dia terjemahan dari kue sera-sera dari Doris Day. Nah, kita lanjut. Nah, kerjakan dalam kelompok. Salin lagu ini ke buku catatan kalian. Tulis tangan ya, tulis tangan. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Pada saat yang sama, bicarakan, ya, diskusikan tentang baris-baris yang kamu temukan menarik, ya. Jadi kalau mau diskusikan, kalau ada yang menarik, diskusikan dengan grup kamu. Ya, di dalam grup. Ketika kamu menulis,
Ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan bertanya kepada guru. Nah, itulah terjemahannya dari halaman 137 sampai 139. Jangan lupa subscribe dan like. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan pada teman dan guru. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.